Hidup kita udah rumit. Jangan dirumitkan lagi dengan pikiran yang mumet. Karena sebenarnya ada banyak hal yang harus kita sederhanakan dalam hidup ini. Ada banyak beban yang seharusnya kita syukuri, dan ada banyak masalah yang harus kita nikmati. Hidup ini kalau mau sukses, ia memang harus mau berproses, tapi jangan sampai stres. Gak apa-apa kok kalau kamu harus minta bantuan ke orang lain, karena kita gak sekuat Gatot Kaca atau Ramayana pada zamannya. Kita adalah orang biasa saja, jadi gak usah merasa kuat padahal enggak. Jangan membohongi diri sendiri, jangan gengsi untuk bilang tolong. Itu wajar-wajar saja kok. Gak masalah kalau kamu gagal lagi dan gagal lagi. Asal kamu masih mau coba lagi dan coba lagi, ada saatnya kok nanti gagal itu bosan datang ke kamu. Ada saatnya rasa yakin dan kekuatan bertahan membuahkan hasil yang tak terbayangkan dan membanggakan kamu. Percaya deh, sesuatu yang berat memang harus tiba di awal. Fungsinya adalah menseleksi siapa saja yang benar-benar mau berjuang. Kamu juga bebas kalau mau istirahat. Gak usah merasa sok kuat, kalau udah capek ya istirahat. Jangan memaksakan diri padahal udah gak kuat. Kamu perlu dan butuh waktu untuk rehat. Pada akhirnya, gak masalah kok kalau kamu lagi ada masalah. Karena hakikatnya ada banyak hal yang harus gak diapa-apain. Terima kasih.